Halo guys, selamat datang kembali di channel 1010. Oke, di video kali ini saya akan review manager Ethereum guys dengan formasi 4213 guys. Oke, di sini saya akan bermain di online match challenge untuk mereview manager Ethereum ini guys. Oke, ini dia squad yang saya pakai, yaitu POTW dengan kondisi B semua guys. Oke, ini dia squad dari lawan. Oke, sebelum kita lanjut ke video gameplaynya, jangan lupa subscribe dulu channel ini guys, agar membuat saya semakin semangat update konten. Oke, halo guys, selamat datang kembali. Oke, di sini saya akan review manager guys. Oke, ini pertandingan akan segera dimulai. Oke, Andrea Pirlo di sana. Berikan bola kepada Bonucci kali ini. Ada Piqué di sana. Bermain-main di bawah. Oke, Bonucci. Ada Bonucci kembali. Andrea Pirlo bermain-main di belakang. Oke, hampir saja bola didapatkan tadi. Oke, kali ini ada Ansu Fati di sana, memberikan bola kepada Pirlo tadi maksudnya. Oke, berhasil didapatkan bola kali ini. Oke, Cristiano Ronaldo. Ada De Jong kali ini di sana. Langsung kepada Marquinhos kali ini. Ada Mbappe kali ini memberikan bola kepada Benzema. Benzema kepada Ronaldo. Masih melakukan tendangan yang sangat pelan tadi Cristiano Ronaldo guys. Oke, kita kembali ke review dari manager Ethereum ini guys, yaitu manager yang bisa dibilang menyerang dengan baik guys, yaitu memiliki pemain 3 di depan guys dan 2 dibantu oleh AM. Oke, hampir saja gol tadi dari David Beckham, tapi masih berhasil diselamatkan Ruben Dias. Oke, kali ini sepak pojok yang akan dilakukan oleh David Beckham di sana. Oke, kali ini David Beckham, apakah yang bisa dia lakukan? Langsung masih ada Ronaldo menghalangi. Oke, ngelek-ngelek kali ini Bung. Oke, Pedri di sana. Ada Luxo kali ini, langsung buang jauh ke depan. Ada Benzema di sana. Benzema kali ini kepada Mbappe. Mbappe kali ini kepada Benzema. Benzema, oh, Benzema sendirian. Benzema tidak bisa dilewati. Tidak bisa diintercept backnya tadi dan berhasil menjadi gol. Dan 1-0 kali ini skor. Oke, dan bisa terlihat guys, formasinya juga baik untuk counter attack guys. Oke, kali ini Cristiano Ronaldo di sana. Masih ada Piqué kali ini. Oke, untuk keunggulan dari manager Ethereum ini ya guys, yaitu ketika kita menyerang guys, kita akan mempunyai jumlah yang banyak pemain di depan guys. Oke, kali ini ada Ronaldo di sana, langsung berikan bola kepada Benzema maksudnya, tapi salah passing tadi Ronaldonya. Oke, kali ini ada Courtois di sana kepada Pirlo kali ini. Oke, Mbappe kali ini, salah passing Mbappe-nya terlalu jauh ke depan. Oke, ada Benzema tadi. Oke, Des di sini kali ini, Des memberikan bola kepada Cristiano Ronaldo. Ada Deco di sana. Deco kali ini kepada Mbappe. Mbappe, masih belum berhasil. Oke, jauh ke depan. Oke, Andrea Pirlo di sana, langsung long ball ke depan. Ada Mbappe di sana, masih berhasil di save. Oke, kali ini De Jong kepada Pedri kali ini. Pedri melebar kepada Luxo. Luxo kepada Cristiano Ronaldo. Oke, kali ini ada Benzema di sana. Benzema langsung long ball ke depan. Berhasil dia melewati back saya guys dan berhasil mencetak gol melalui long ball. Oke, di sini salah satu kelemahan dari Ethereum ini yaitu bertahan guys. Kita akan kesulitan ketika kita diserang guys, karena pemain kita agak sedikit di belakang guys, yaitu dimana DM 1 dan pemain terlalu banyak di depan. Oke, kali ini ada De Jong di sana. Oke, kepada Mbappe. Mbappe kepada Benzema. Benzema, nice 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 nice, dan langsung gol lagi, 2-1 kali ini skor. Oke, kembali ke permainan kali ini. Oke, Pirlo di sana, langsung long ball ke depan kepada Mbappe. Dia ketagihan melakukan long ball. Oke, ngelek gaming. Oke, sudah berakhir babak pertama dan skor 1-2 kali ini untuk keunggulan saya guys.
Oke, kita akan lanjutkan ke babak kedua tanpa basa-basi, tanpa tukar-tukar pemain. Oke, ini dia sudah akan segera dimulai. Sangat lama loadingnya. Oke, ini dia pertandingan akan segera dimulai. Benzema kali ini memulai pertandingan babak kedua. Aduh, nge-lag lagi Android. Nge-lag gaming. Oke. Ada Cristiano Ronaldo di sana kepada Pedri kali ini, Benzema kali ini langsung long ball ke depan. Deco kali ini kepada Mbappe di sana. Masih berhasil diamankan. Oke, lempar pendek kepada Ruben Dias. Ruben Dias kepada Pedri kali ini. Pedri kali ini memberikan bola kepada De Jong. De Jong ada Benzema, masih ada Piqui di sana. Langsung long ball terus. Di long ball lagi, guys. Oke, ada Ruben Dias. Kita bermain santuy gaming. Ada Rodri kali ini kepada De Jong. Robos ke depan kepada Benzema. Benzema kepada Mbappe di sana. Mbappe kali ini, Mbappe melakukan terobos. Aduh, masih gagal. Oke, ada Deco kepada Pirlo kali ini. Oke, Ansu Fati. Masih ada Rodri intercept. Oke, ada Benzema, gagal. Oke, ada Mbappe di sana, shooting masih menyamping. Oke, tendangan gawang kali ini. Oke, Courtois di sana langsung long ball ke depan. Itu ada Mbappe yang dituju. Tidak berhasil kali ini. Oke, Mbappe di sana. Berikan bola kepada Cristiano Ronaldo. Ada Benzema, masih ada Bonucci. Benzema kesulitan, guys, karena center back dari kedua lawan yaitu ada Bonucci dan Piqui, guys, yang lumayan bagus untuk area tengah, guys. Oke, ada Benzema kali ini kepada Cristiano Ronaldo. Benzema nice. Berhasil menambah skor menjadi 3-1 kali ini di menit ke 69, guys. Ada yang tahu 69 apa, guys? 69 apa, guys? Gaya apakah itu, guys? Oke, gagal. Oke, kali ini Donnarumma menguasai bola. Langsung lempar kepada Luke Shaw di sana. Luke Shaw kali ini memberikan bola kepada Rodri kali ini. Gelandang jangkar Rodri. Oke, ada Pedri di sana. Langsung kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cala passing. Oke, ada Pirlo di sana. Langsung memberikan bola kepada Supati kali ini. Masih berhasil di intercept. Oke, ada Pedri kali ini langsung jauh ke depan kepada Benzema. Benzema kepada De Jong kali ini. Ada Mbappe di sana. Mbappe melakukan terobos kepada Benzema, masih berhasil diamankan. Oke, Roberto Carlos di sana kepada Pirlo kali ini. Ada Supati yang dituju, masih ada Marquinhos melakukan intercept yang sangat baik. Ada Pedri kali ini, gagal Pedrinya. Ada Cristiano Ronaldo kali ini. Ruben Dias kepada Pedri kali ini langsung jauh ke depan. Ada Pedri kembalikan bola kepada Luke Shaw kali ini. Masih berhasil dihalangi Des. Oke, kali ini langsung ada Ruben Dias di sana. Ada Cristiano Ronaldo kali ini kepada Rodri, masih beradu duel di tengah terus dari tadi, guys. Oke, nampaknya pertandingan akan berakhir, guys. Dan ini dia, guys. Sudah berakhir dan skor 1-3 kali ini untuk keunggulan dari saya, guys. Oke, guys, demikianlah review kali ini. Semoga kalian bisa enjoy dengan review saya kali ini, guys. Oke, guys, terima kasih sudah mampir di channel saya, guys.